Jika pada tahun lepas, Oppo telah memperkenalkan Oppo R7 Plus edisi khas FC Barcelona, tahun ini mereka telah tampil pula dengan edisi terhad kelab bola sepak ini untuk Oppo F1 Plus. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah perkara menarik pada Oppo F1 Plus edisi khas FC Barcelona. Pertama sekali, apa yang anda akan lihat ialah kekemasan kotak yang lebih premium dan elegan berbanding Oppo F1 Plus versi biasa. Cuma apabila meneroka di dalamnya, aksesori seperti pengecas, kabel dan earphone hadir sebagai aksesori standard tanpa sebarang pengubahsuaian dari segi rupa. Jika dilihat dari segi binaan peranti ini, ia kini hadir dengan binaan bertemakan FC Barcelona yang menampilkan gabungan biru dan merah selari dengan warna tema kelab bola sepak ini. Sekilas pandang peranti ini mengingatkan saya kepada peranti OnePlus 3 yang mana turut hadir dengan binaan kaca hadapan sisi melengkung 2.5D. Apa yang membuatkan ia istimewa? Ia turut didatangkan dengan logo FC Barcelona bersalut emas 18K di bahagian belakang peranti. Di bawah logo ini memaparkan tulisan FC Barcelona Official Partner dalam mengetengahkan Oppo sebagai penaja rasmi. Satu perkara yang saya cukup suka ialah aksesori pelindung luar yang didatangkan yang bagi saya ia sangat selesa untuk dipegang. Jika diteliti di bahagian dalam aksesori ini, ia menampilkan tanda tangan laser pemain utama seperti Messi, Neymar, Suarez, Rakitic dan Iniesta. Edisi terhad ini turut tampil dengan tema terbina yang bagi saya antara tema kustomasi tercantik setakat ini. Ia cukup terang dan ikonografi tema ini juga dibina dengan begitu baik. Ia juga mengandungi nada dering dan gambar latar bertemakan FC Barcelona di samping menampilkan beberapa kepingan gambar pemain-pemain utama pada halaman galeri. Dari segi spesifikasi, ia sama seperti Oppo F1 Plus seperti kehadiran skrin 5.5 inci, chip MediaTek Helio P10, memori 4GB RAM bersama kamera 13MP di bahagian belakang dan kamera 16MP di bahagian hadapan. Peranti edisi terhad ini bakal hadir ke pasaran tempatan dalam masa terdekat ini yang mana hanya ditawarkan dalam 5,000 unit sahaja. Harganya juga mungkin akan ditawarkan dengan lebih tinggi daripada harga rasmi Oppo F1 Plus pada saat ini iaitu RM1,898. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail dan jangan lupa untuk ikuti laman amans.my untuk pelbagai lagi berita menarik dan jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami. Kita jumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.